Dalam pada itu, Muhammad Sumareh yang terlepas aksi menentang Nepal tempoh hari diharap dapat diturunkan pada aksi menentang Timor Leste. Menurut pengendali pasukan Tan Cheng Ho, pemain berasal dari Gambia itu sudah pun menunjukkan peningkatan dan berada dalam keadaan sedia untuk diturunkan. Tengok Sumareh prestasi beliau dan saya rasa dalam AFF Suzuki Cup pun Sumareh memberi satu impact yang terbaik dan kita harapkan beliau dapat menterjemahkan prestasi beliau untuk playoff menentang Timor Leste nanti. Menyedari perlawanan menentang Timor Leste itu nanti berlangsung ketika ramai yang masih bercuti sempena hari raya, Cheng Ho menyeru para penyokong terutamanya dari Lembah Klang untuk turun memberi sokongan kepada skuad negara. Kita tahu suasana perayaan tiap-tiap tahun keadaan di Kuala Lumpur, semua balik kampung dan saya pun ingin merayulah sesiapa yang ada masa, luangkan masa datang menyokong Harimau Malaya kerana mereka lah sentiasa pemain yang ke-12 dalam padang dan kita pun nak memberikan satu persembahan yang terbaik walaupun tanpa penyokong, pemain masih lagi bermotivasi dan fokus dalam perlawanan nanti. Bagi yang belum mendapatkan tiket perlawanan, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menawarkan promosi beli satu percuma satu bagi tiket kedua-dua perlawanan terbabit yang dijadual berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil pada Hari Raya ketiga dan ketujuh.